Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam ala kulli mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, para pemirsa TIA TV yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berpuasa lagi. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat kita syukuri, perlu kita syukuri, karena masih banyak saudara kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita yang tahun kemarin masih Ramadan tapi tahun ini sudah tidak berpuasa lagi karena sudah dipanggil dahulu untuk menghadap Sang Ilahi. Namun kita belum. Semoga Ramadan ini ada barokah buat kita. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu semoga selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa TIA TV dimanapun berada, Ramadan adalah syahrun tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, mon training, bulan latihan, berlatih untuk sabar, berlatih untuk syukur, berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu, dan berlatih untuk menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Meskipun manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita punya keinginan untuk menyempurnakan di atas kekurangan kita yang masih banyak. Kenapa bulan Ramadan disebut syahrun tarbiyah? Ya, banyak di masjid-masjid ketika bulan Ramadan itu hidup lagi TPQ-nya, hidup lagi TPA-nya. Banyak di bulan Ramadan masjid-masjid menjadi makmur karena banyak orang-orang yang bangkit kembali untuk melaksanakan sholat. Masjid kalau malam tidak cuma sampai ngisa, tapi sampai kadang jam 10 malam karena masih digunakan untuk sholat tarawih dan digunakan untuk semaan Al-Quran. Sebagai pendidikan agar kita senang memakmurkan masjid. Sebagai pendidikan agar kita punya rasa kesabaran. Dengan kita puasa dari pagi, siang, sore sampai nanti waktu maghrib tiba, meskipun kita lapar dan dahaga, makanan ada semua tersedia apa yang kita butuhkan. Tapi kalau belum sampai masuk waktu maghrib tiba, maka kita tidak akan berani untuk makan dan minum itu. Berarti ini untuk melatih kesabaran kita. Kita tidak mudah emosi, la taghdab. Kita jangan marah, tidak boleh emosi. Maka puasa sebagai latihan pengendalian hawa nafsu kita. Dengan puasa sebagai latihan kita untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang puasanya berhasil itu nanti kita bisa menengok setelah Ramadan. Kalau Ramadan itu nanti grafiknya ibadahnya semakin bagus, semakin tekun, tadarusnya semakin rajin, sedekahnya semakin bagus, berarti ini sukses ini. Ibaratnya kalau dalam pewayangan, Gatot Kaca digodhog ning kawah Candra Dimuka. Keluar dari kawah Candra Dimuka dadi kawula sing otot kawat, balung besi, ora balung rok-rokan, balung besi. Akhirnya kokoh, gagah, kuat. Mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, benar Ramadan sebuah training center, bulan pendidikan untuk mendidik, melatih agar manusia ini menjadi orang-orang yang baik. Kalau kemarin kita contohkan ulat saja yang dulu banyak dosanya, yang banyak rusaknya, yang banyak maksiatnya, tapi karena merasa dirinya itu jelek, tidak banyak orang yang suka, maka dia punya keinginan, punya kiat, semangat untuk berubah. Akhirnya dia manut sama Allah. Udah puasa, puasa.
Sehingga karena puasa, semuanya dijaga, tidak berbuat dosa, tidak merusak. Dan akhirnya sukses puasanya. Ia menjadi makhluk yang dicintai orang banyak. Dilihat menyenangkan. Makanannya pun sudah mulai yang halal semua, madu. Kumpulnya sama orang-orang yang soleh. Kumpulnya di taman-taman bunga yang indah. Kemudian dia hinggap dimanapun, tidak pernah merusak apa yang dia hinggapi. Begitu juga kesuksesan pendidikan training center bulan Ramadan ini. Nanti kita bisa tengok setelah Ramadan, sukses enggak kita ini. Setelah satu bulan dilatih sabar, dilatih untuk berbuat baik, dilatih untuk memamerkan masjid, dilatih untuk tadarus Quran yang banyak, suksesnya nanti kita tengok setelah pasca Ramadan. Berarti kualitas ibadah semakin bagus. Itulah saudaraku, apa yang kita sampaikan ada kurang lebih. Mohon maaf sekali dan selamat berpuasa. Tetap semangat untuk beraktivitas untuk meraih ridhonya Allah dunia sampai akhirat. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.